Winger berusia 18 tahun ini sempat jadi solusi bagi Persija Jakarta ketika lini depan Persija mengalami kebuntuan di musim Liga 1 ini. Nico sudah mampu mencetak 3 gol untuk Macan Kemayoran. Penampilan yang apik membawa Nico sempat membuatnya diganjar penghargaan. Dia mendapatkan gelar pemain muda terbaik di BRI Liga 1 sebanyak 1 kali, yakni pada bulan Oktober yang lalu. Dibandingkan dengan Marcelino maupun Bagas, Nico kalah favorit untuk memenangkan pemain muda terbaik BRI Liga 1 musim ini. Namun paling tidak Nico telah menunjukkan potensi yang bagus dari dirinya. Saat ini Rans Cilegon FC sedang melakukan invasi besar-besaran untuk mencari pemain terbaik guna mengarungi kompetisi tertinggi BRI Liga 1 di musim depan nanti. Mungkin video ini bisa menjadikan opsi bagi Raffi Ahmad mendatangkan Nico ke Rans Cilegon FC, memperkuat skuad Rans Cilegon FC. Ranskan dia.